Bank Dunia melalui edisi terakhir laporan Indonesia Economic Prospect memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,2% pada 2022. Hal itu terjadi seiring dibukanya kembali perekonomian pasca COVID-19 serta naiknya harga-harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pun diharapkan terjaga di angka rata-rata 4,9% selama jangka menengah yaitu 2023 sampai 2025. Laporan IEP menyebutkan kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah guncangan di tingkat global seperti inflasi hingga kenaikan harga pangan yang kini sudah mulai kembali turun. Bank Dunia memproyeksikan inflasi Indonesia akan mencapai puncaknya pada 2023, yaitu di level 4,5% dan diperkirakan tetap berada pada sasaran batas atas Bank Indonesia, yakni di kisaran rata-rata 3,5% sepanjang 2024 hingga 2025. Sementara, defisit fiskal diproyeksikan tetap berada di bawah 3% dari target produk domestik bruto pada 2023. Indonesia disebut dapat menjaga pertumbuhan yang kuat dan mengatasi potensi tantangan ke depan melalui beberapa inisiatif. Inisiatif itu dapat dilakukan dengan melanjutkan penerapan reformasi pajak yang membantu menciptakan ruang bagi investasi serta membangun ketahanan terhadap guncangan. Sementara peralihan ke model penetapan harga berbasis peraturan bagi energi dapat menahan tekanan subsidi. Kesejahteraan masyarakat pun semakin terdorong dengan adanya program jaring pengaman sosial yang ditargetkan secara lebih efektif dan diperluas. Indonesia juga memiliki ruang besar untuk mendorong pertumbuhan ekspor yang terkonsentrasi pada industri padat sumber daya dengan cara mendiversifikasi ekonominya.